banyak yang menjual ruby belang itu ternyata ditempel. Kita balik lagi nih Bang. Iya, Om. Oke, seperti biasa kita mau update-update dulu. Kali ini koleksinya apa nih Om yang mau diliput nih Om? Varian ruby dari berbagai negara. Oke. Yang warnanya vivid red, royal, pigeon blood, red ya. Kawan beda-beda negara nih Om nih. Oke. Bagus. Terus saya batu punya monster. Ya udah kelihatan birunya nih. Iya. Ada birunya, bagus ketan perak. Trapnya biru. Ya. Perak ya micro setting nih. Ya, bagus nih. Natural monster. Oke, okay. 2 karat estimasi in ring. Colorless. Yeah. Oh, oke, okay. No treatment ya Om ya. Iya, yeah, no treatment okay. Biasanya. Buat lebaran ya Om ya. Iya. Oke. Mahal enggak tapi Om? Enggak sih, terjangkau lah itu mah. Oke. Okay. Berapa nih batu pertama? Itu batu pertama 1,5. 1,5? Iya. Oke, silakan nih. Biduri bulan. Ada klep biru, sudah memo. Ini ada temannya juga nih, Om ya? Sama, ya. Monsoon juga. Oke, ini agak lonjong nih. Agak lonjong. Ketan juga cakep, perak. Perak. Ini beratnya lebih besar, 2,17 grad. Oke, sama colorless, no treatment juga nih, Om. Iya. Oke. Ada dua pilihan untuk biduri bulan. Iya, betul. Iya. Oke, ini batu yang kedua Bang, berapa? Sama Om, 1,5. Oh sama ya, 1,5 juta ya. Oke, silakan teman-teman, ada dua. Yang satu bulat, ngumbul, yang satu agak tipis, lonjong. Iya, ini bersih-bersih nih semuanya. Iya. Dari jauh nih, batunya hijaunya ini muda ini. Iya, mirip banget Chrysopras ya Om. Benar, kayak Chrysopras. Dan ini ternyata batunya apa nih Om? Itu natural emerald beryl. Oke, jamrut ya batunya? Jamrut. Oke, okay. Okay, ini teman-teman nih ada jamrut yang... Warnanya soft nih hijaunya. Soft benar-benar. Dan ini kabocon juga lagi. Iya. Nah, ini siapkan ya teman-teman ya yang nggak suka cutting, ini ada kabocon. Size kantoran ikutan juga bagus. Iya betul. Natural emerald beryl, lumayan besar nih 4,2 karat. Moderat. Oke. Okay. Kolombia nih Om ya. Kolombia. Oke. Okay. Suka jamrut. Bener-bener. Kalau kita bilang ya sekilas kan. Kemarin sama customer saya dibilang nyampe Bang itu Garut banyak banget. Iya, bukan Om emerald gitu iya. Saya bilang seperti akik ya. Jarang-jarang nih ketemu jamrut-jamrut kabocon. Enggak terlalu mahal sih Om, 3,5 juta untuk batu 4 karat lebih ya. 3,5 juta. Oke. Okay. Jamrut Kolombia kabocon 4 karat lebih. Oke, okay, lanjut. Nah, iya. Ini sama warnanya juga sama hijau muda. Kabocon juga. Ini sepertinya lebih besar nih. Kolombia. Iya. Oke, okay, ikatan cakep, emerald bear, iya. Oke, okay, ini lebih besar, 4,5 krat. Moderat juga, Kolombia juga ya. Oke. Okay. Open, nyampe kayak ada airnya ya. Bener. Waduh, ini. Padahal ini batu jamrut. Ini padahal jamrut. Kalau yang sepintas ngeliat, pasti mengiranya kalau nggak Garut, batang Vido. Oh iya, bener. Mirip banget. Mirip banget. Nah, ini berapa nih, Om? Jamrut yang kedua? Itu sama, 3,5 juta. 3,5 juta, oke. Okay, silakan teman-teman. Ada pilihan. 3,5 jutaan, Kolombia, kabocon dua-duanya nih. Jarang-jarang nih. Dari jauh warnanya emas-emas kayak gini nih. Iya. Biasa itu. Kuning keemasan tapi nih, aduh. Iya. Kayak ada giwang juga nih. Iya, ini. Ada giwangnya juga, ada cat eye juga. Karena batunya memang kristal ya Om ya. Oke, ini batu apa nih Om? Itu Sultanite. Oh, Sultanite, oke. Okay. Iya. Wah, ini dapetnya yang... Yang cat eye. Iya. Sebenarnya saya kemarin belinya mah kabocon, cuma saya rikat ulang, ternyata alhamdulillah dapet. Cat ice-nya. Oke, okay. Ini bagus nih. Bentuknya jadi lintang nih. Jadi. Iya. Oke. Okay. Karena buat ngejar cat ice-nya. Betul. Ikatannya juga jadi. Iya, perak handmade ya. Ya, ya. Besar maker juga, setting. Berat. Natural, oh iya, cat eye Om ya. Cat color itu juga. Oke, okay, diaspor Sultanite 8,2 karat. No treatment, yellowish green to orange pink ya. Iya. Oke, okay. Batunya Sultan Turki nih Om. Iya. Oke. Okay. Jaminan ketauan. Sultanite. Iya, jaga jaminan Sultanite originnya Turki. Ini bagus nih, klepnya main semuanya. Itu nggak terlalu mahal Om, 3,5 juta. 3,5 juta? Iya, okay. Ring perak handmade, ya, size-nya besar ya. Size-nya besar nih, 8 keratan, silakan. Nah ini ada temannya lagi nih Om. Iya, sama. Sama ya? Oke, ini juga kelihatan lagi nih fenomena ininya nih. Iya, fenomena sih pasti nyata. Ini cahaya cuman ruangan doang, bukan kita nggak pakai senter ya. Bener-bener taunya kenteng. Dan ini juga jadinya handmade juga nih. Iya, karena kan melintang bentuknya sama Om. Unik nih, Sultanite bentuk lintang. Bener-bener kan aja tuan talinya. Dan ini karena bodinya juga kristal ya Om? Iya, diketolong ke body kristal. Natural cat's eye juga, kalau chest diaspor, Sultanite 8,4 karat ya Om ya? Iya. Yang belum punya nih, batu Turki, permata dari Turki.
Iya. Enggak sih sama aja. Oh, sama, 3,5 juta aja. Oke. Okay. Silakan nih teman-teman, ada dua pilihannya. Hmm. Bentuknya lintang unik nih. Blue Sapphire nih, Om ya? Iya, Blue Sapphire. Besar banget nih ikatannya juga. Waduh, ini full tabur nih. Iya. Natural Star ya, Blue Sapphire. Iya. Oke. Okay. 6,4 karat. Okay. Ini no hit Sri Lanka nih, Om. Iya. Oke. Okay. No hit Sri Lanka. Oke. Okay. Warna ya, biru, warnanya okay. Biru, walaupun birunya soft juga lumayan ya, lah, okay. Starnya juga lumayan ketangkep okay. Lah. Silakan teman-teman nih. Nyari Blue Sapphire yang besar-besar. Betul, ini bagus nih, bodinya juga cakep. Open press di 6 juta om. Oke, okay, 6 juta ya om. Iya. Oke. Okay. Udah sertifikat, karatnya 6. Betul. Naringnya perak mewah, mikro settingnya. Okay. Nah ini juga, wah ini lebih, nah. Ini warnanya nih bingung nih saya nih. Ada mudanya, ada tuanya. Iya. Ya, kalau buat no hit begitulah. Benar. Bodi porselen juga nih. Iya, bodi porselen kristal banget itu ya, Mas. Iya, besar juga. Anu bersih lah itunya. Ini clean. Benar. Ketan mewah. Heksagonnya pun putihnya putih kental, bukan biasanya hanya putih selaput doang. Dia benar-benar ini putihnya putih gitu. Putih gitu ya. Porselennya okay. Jadi dapet. Oke, ini sama Star Blue Sapphire. Star Blue Sapphire. Lebih besar ya, Mas. Iya. Oke, okay, Sri Lanka juga blue no hit, waduh. Banyak nih batu-batu no hit nih keluar. Besar-besar. Ini karatnya besar-besar iya nih. Oke. Okay. Ini batunya lebih bersih daripada yang tadi ya. Betul. Yang tadi kan masih ada isi sedikit lah. Cuman kali ini saya garansi ini bersih banget. Silakan nih para kolektor. Ini rada mahal om. Iya. Open press di 12 juta. 12 juta? Oh, iya. Okay. Batu 10 karat ya. Oke. Okay. Ini karatnya tebal banget om. Benar-benar. Oke, okay, dan untuk batunya mungkin bisa kasih penjelasan, oh, emang harganya pasaran segitu ya? Iya, karena batu star no hit, karat besar Sri Lanka ya. Iya. Warna udah blue gitu, emang untuk sekarang-sekarang ini rada susah ya. Agak susah juga ya. Jadi harganya juga. Iya, lumayan. Sesuai dengan kualitasnya. Iya. Ya ini bagus banget ya. Silakan nih teman-teman. Oke, okay, lanjut om. Nah, ini ada Blue Sapphire tapi yang cutting nih sekarang. Iya. Waduh, ikatan juga mewah-mewah juga. Aduh, keren banget. Warnanya birunya bagus. Beratnya lumayan nih, 4,17 gram. Iya, 4,17. Oke, okay, nah ini juga nih dari Sri Lanka, hit A only di natural Blue Sapphire ya. Iya. Oke, okay, keren banget. Terima kasih teman-teman nih. Sri Lanka lagi. Iya. Cuman yang cutting nih hit A. Ini mahal kan ya? Mahal. Oh, mahal. Oke. Okay. Iya. Apa ya? Kenapa saya bilang mahal? Karatnya ideal ya. Oke. Okay. Udah di atas 2 karat itu. Saya bilang udah ideal. Oke. Okay. Satu lagi warna royal blue. Oke. Okay. Nah, udah gitu treatmentnya cuman hit borax ya, kalau okay. Gitu bilangnya. Ya pasti mahal. Salon lagi ya. Iya, salon oh, lagi. Okay. Berapa nih? Itu 15 juta. 15 juta. Oke. Okay. Silakan teman-teman nih. Blue Sapphire salon hit A cutting. 4 keratan 15 juta nih. Iya. Jelaskan teman-teman. Dari sama yang tadi nih, betul. Ini blue biasa, ini royal blue. Iya. Ya ini karat besar star no hit ya kan okay. Ini hit gitu ya, wajar ada perbedaan harga dan warna. Oke okay, silakan ya teman-teman ya selera mau yang cutting atau yang kabocon. Dari jauh lasternya cakep banget ya. Kecil tapi waduh warnanya bagus. Warna itu bener red om. Ya ini merah beneran ini. Iya merah beneran nggak ada embel ya. Warna-warna lain ya. Iketan micro setting cakep. Satu keratan, ya. Colornya ini red ya, hanya ya, red. Oke, okay, dan ini no hit nih. Iya, no Madagaskar. Hit. Ruby, Madagaskar no hit ya. No hit. Lumayan harganya. Betul. Ini no hit aja warnanya seperti seperti yang di treatment padahal ya. Enggak ya. Aduh. Warnanya sudah bagus dari alamnya udah begini aja nih, merah tok. Nemo CGL. Aja mahal sih, Om. Ya. Buat satu keratnya ya 2 juta. 2 jutaan. Ya. Oke. Okay. Kayaknya sih masih masuk sih 2 juta. Iya benar, nggak tergantung berat ya, juga ya. Nggak kalah tuh kan. Oke silakan nih teman-teman nih. Ini bagus nih. Kalau bisa lihat langsung ke toko. Pantes. No hit Madagaskar. Ya. Dan ini ruby hanya 2 juta om. Iya. Oke. Okay. Ini saya senang nih ngeliatnya nih karena ini besar. Iya. Dan warnanya nih benar-benar segar nih. Iya. Agak ngeping, tapi aduh ini bagus banget ya, ikatan juga cakep. Nah ini kalau pakai lebaran nih enak nih. Mantep. Kelihatan kayak, orang nih. Kayak manisan kolang-kaling om. Bener, kolang-kaling warna merah, oke okay. Nah ini sebenarnya star ya om ya. Iya, star. Oke, okay, 13 karat nih, besar. Iya. Nah ini juga red sebenarnya nih. Oke, okay. HC Mozambik, oke okay. Nah waduh ini batu negara beda lagi nih, Mozambik.
treatment HC. Treatmentnya HC. Okay. HC itu apa sih ya, penjabaran dari HC ya? Yeah. Kita jadi ada gelas-gelas yang buat menutupin, biasanya menutupin retak atau celah-celah retak, batu. Ya. Oke, okay, siap. Tapi walaupun HC ini kualitasnya bagus ya, ini kualitasnya bagus nih. Heeh. Enggak semua batu HC jelek. Betul. Kita lihat bagaimana kualitasnya. Benar, benar. Enggak semua batu hit A jelek, enggak semua batu no hit jelek. Betul. Sama semuanya pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Pasti ada ininya, ya. Plus minusnya. Oke. Okay. Itu nggak mahal om, 2 juta sih. 2 juta sama? Ah. Oke, silakan nih teman-teman. Mozambik 2 juta. Betul. Ini enak banget nih. Saya suka besarnya soalnya. Iya. Saya besar ya, ring barangnya banget. Mewah. Iya, kayak permen nih, kristal banget nih. Nah ini kita ke negara lain lagi nih om. Iya, mirah belang. Okay. Belang ya, ruby belang. Okay. Mirah belang. Oke, ini sebenarnya star juga, natural star, star ruby. Oke, okay, besar juga 4,2 karat. Ya, colornya red white, merah dan putih. Iya. Hit C, oke, okay, Birma nih. Oh, oke. Okay. Betul. Silakan ya teman-teman nih. Ini negara lain lagi, Hit C, Birma, warnanya belang, belang, merah dan putih. Ini sedikit pengetahuan buat teman-teman juga. Yeah. Sepengalaman saya, sepengetahuan saya bukan menjelek-jelekan barang tersebut, yeah, tidak bagus enggak. Ini buat edukasi aja ke teman-teman. Okay. Jadi banyak yang menjual ruby belang itu ternyata ditempel. Ditempel, oke. Okay. Antara putih dan merah. Nah, itu okay tuh hati-hati aja. Ya mungkin kan kapan-kapan kalau ada contohnya. Nah, insya Allah ada contohnya saya kasih unjuk ke om. Nah, ini kita sudah lihat dan ini sudah di memo bahwa ini natural star ruby ya. Oke. Okay. Itu di angka 3 juta. 3 juta ya? Oke. Okay. Silakan teman-teman nih. Ruby belang yang benar nih. Dari Birma. Hitze, oke. Okay. 3 jutaan ya om. Iya. Nah ini nih. Nah ini termasuk belang atau apa nih? So, masih kategori belang ya. Oh, masih kategori belang ya. Oke, cuma ini merahnya agak lebih banyak. Ya, merahnya intens, red bener ya. Gitu. Ya, kita lihat masih ada putih-putihnya juga. Betul. Ini ketannya unik nih peraknya. Ya, itu peraknya handmade om, dua-duanya okay yang tadi merah belang itu peraknya handmade semua. Okay. Ini lucu nih peraknya. Jadi batunya dicengkram jadi. Iya. Oke. Okay. Natural star ruby. Oh, ini lebih besar nih, 8 keratan. Ya, ini 8 karat. Red white sama treatment HC. Oke, okay. Birma. Iya. Silakan teman-teman nih. Ruby belang yang kalau ini merahnya agak iya lebih banyak. Selera aja lebih besar juga. Nah, yang ini sampai berapa nih, Om? Itu di angka 5 juta, Om. 5 juta. Oh, oke. Okay. Silakan teman-teman. Penggemar ruby belang nih, 5 nah, jutaan. Ruby belang, ada yang bilang mirah belang, mirah ada belang, yang bilang okay ruby koi, okay, macam-macam ya penamaan-penamaan di Indonesia. Oke, okay, oke, okay, lanjut om. Nah ini kita ke barisan terakhir nih yang agak-agak lumayan juga nih ya. Harganya lumayan ya. Oke. Okay. Betul, per karatnya, satu karat lebih dikit 1.64 ya. 1.64, tapi ini warnanya nih agak merah gelap nih. Iya, cuman biar kata gelap, cuman kan ini om, jadi estetika lasernya nyala. Benar, ya, lasernya nyala, jadi nggak ini ya, nggak mati dia. Nggak mati. Banyak kan yang red gitu, warna ngedop. Sering ngedop. Saya ngejalanin warnanya ngedop, okay, lasernya ngedop, nggak hidup. Okay. Jadi ini ruby origin Thailand. Nah ini kita lihat beratnya 1,64 karat. Iya. Nah ini treatmentnya TE2 ya om ya? TE2, nah. Natural ruby corundum. Nah yang ini unik, penamaan versi lab berbeda. Mm-hmm. Jadi ini disebut colornya nih royal red deh. Royal beda red lagi. Iya. Jadi beda-beda lah macam-macam ya. Ya macam-macam sebenarnya sih kalau saya pribadi ya tiap lab beda-beda sih SOP-nya. Pigeon blood itu hanya disematkan di Burma. Cuman ada lab yang lain saya punya juga itu di batu Afrika pun ditulis juga. Ditulis pigeon blood ya. Okay. Blood. Ada juga yang vivid red. Ada yang vivid red macam-macam. Ada yang royal red. Jadi ini kita dapat nih yang di sini disebutnya Royal Red. Royal Red Thailand. Oke, jadi merahnya benar-benar merah ini, 1,64 karat. Dan ini batu ruby Thailand ya. Iya, ruby Siam atau okay ruby Thailand. Silakan teman-teman nih. Tadi kita udah Madagaskar, Mozambik, ya. Burma. Ini ketemu Thailand nih. Iya. Oke, harga agak mahal. Oh, agak mahal. Iya. Itu angka 5 juta. 5 juta. Iya. Oke. Silakan ya teman-teman. 1,6 karat iya, harga 5 juta. Tapi ini unik nih, Thailand soalnya. Iya. Nah lanjut om, ini oke, okay, pertama warnanya, oke, okay, ini visualnya ini sama nih, kayak merah gelap juga. Iya. Tapi ini unik nih, cuttingnya agak persegi. Agak kotak. Iketannya juga cakep nih, kayaknya custom juga nih. Iketannya sesuai batu, soalnya agak lonjong. 1,94, oke, okay, masih satu keratan juga. Iya. Nah di sini memonya tertulisnya untuk warna pigeon blood nih. Iya. Oke, okay. Cutting good, heated
Origin Mozambik. Oke. Okay. Mm-hmm. Warna pigeon blood versi lab DGL. Oke. Oke, ini tetap ada lasternya. Tetap ada lasternya. Karena kalau standarnya pigeon blood itu ya harus warna tuh harus nyala. Harus ya. Nyala ya, enggak ngedop ya. Oke. Okay. Silakan nih teman-teman. Kalau saya perhatikan lebih ke merah metalik ya, Om. Iya, betul. Merah metalik. Merah metalik. Silakan teman-teman nih. Kalau tadi ada istilahnya royal red, nah kalau ini istilahnya pigeon blood. Oh, oke. Okay. Harga op? Agak mahal. Agak mahal juga. Berapa? Iya. Ini open price di 7 juta. 7 juta. Oke, okay, silakan teman-teman. Sudah serti DGL. Iya. Pigeon blood. Oke. Okay. Mozambik ya, Om ya? Betul. Oke. Okay. Oke, okay, Om. Nah, ini batu terakhir. Iya. Waduh, ini saya lihat iketannya dulu nih. Full tabur. Full tabur. Cakep banget. Micro setting mewah. Iya. Warnanya, waduh, ini warnanya bagus banget nih. Merahnya seger. Seger banget itu. Merahnya seger banget, lasternya juga mah ya. Batu bersihannya hampir clean. Betul. Ice ya. Waduh, ini cakep banget ya. Dan ini batu dari mananya? Itu biasa dari Burma. Om. Dari Burma. Oke, okay. Dan ini bukan yang belangnya nih. Nah, ini yang merahnya. Ini versi yang pigeonnya. Oke, okay, ini versi yang pigeon blood. Oke, okay, silakan teman-teman nih. Natural ruby. Oke, okay, origin Burma Myanmar. Nah, masih satu keratan 1,27. Hit A. Nah, kalau versi GRI vivid red disebutnya atau pigeon blood. Atau pigeon blood. Oke. Okay. Silakan nih teman-teman. Mm-mm. Ruby Burma Hit A Memo GRI. Ketan sudah micro setting, full tabur, laster bagus, dan ini Burma loh. Aduh, Burma. Kalau udah dengar Burma nih agak seram nih harganya nih. Nah, apalagi yang kualitas bagus nih. Ini memang bagus soalnya. Ini bener-bener pigeon blood-nya real, awal asal muasalnya kan emang dari Burma, Om. Dari Burma. Nah, ya. Baru regulasi semuanya gemologis melebar ke yang ada Mozambik, okay. Ada Madagaskar, okay. Ada Tanzania. Jadi negara lain juga akhirnya memakai kata pigeon blood juga. Iya, oh, karena okay. Kenapa ya? Emang deposit batu buat warna red di ruby sendiri di Burma susah. Sudah susah ya. Oke. Okay. Sangat susah banget. Nah, ini ada ya yang satu keratan aja. Iya. Walaupun satu kerat nih katanya mahal juga. Mahal banget kok. Oke. Okay. Kalau buat di Indonesia okay. Sih buat di Indo ya lumayan mahal lah. Ini berapa nih? Itu 15 juta. 15 juta. Iya. Oke. Okay. Jadi jangan nanti ada yang komen batu satu kerat kok mahal ya. Oh iya. Karena kan iya emang dilihat kelangkaannya. Betul. Nah, dan orang origin, kenapa saya bilang begini pengecualian di ruby? Karena emang ruby Burma image-nya. Betul. Ya, walaupun ya nggak terlalu berpatokan ya buat origin, cuman ya kalau Burma warna vivid red atau red atau royal red ya, itu pasti harga per karatnya mahal ya, minta. Oke. Okay. Harap diketahui dulu ya, jangan langsung komen mahal. Apalagi dengan kualitas batu bersih. Benar. Batu bersih, betul. Warna bagus. Kalau okay. Di ruby sih, saya menekankan di warnanya sih ya. Betul. 15 juta ya? Iya, 15 juta. Oke, siap. Oke, Bang Ega. Seperti biasa untuk harga gimana nih, Bang? Insya Allah dinego sedikit-sedikit lah. Oke, masih bisa nego dikit ya. Dan untuk teman-teman yang bisa langsung datang, silakan langsung datang ya. Lebih enak lihat langsung di toko. Iya, biar... Maaf, kalau batu di handphone kan nggak semuanya sama. Betul. Di kamera juga nggak semuanya sama. Betul. Lagi ya, lebih enak lah datang ke sini lah. Oke. Atau silakan kontak via WhatsApp atau Instagram. Dan terima kasih atas informasinya. Semoga menambah pengetahuan buat teman-teman juga. Iya. Dan kapan-kapan kita update lagi, Om. Oke, makasih, Om. Terima kasih, Om.